pernah dekat sama Ferry ya sebelumnya. Tahun 90-an aku nggak pernah satu frame, nggak pernah satu sinetron, nggak teman sepermainan, nggak tahu Ferry lah. Seperti apa? Hah? Ya ikut happy lah, ikut happy, ikut bahagia. Makanya apa yang bisa kita support buat dari apa buat Ferry sama Sena, kita berdua ya dari awal udah komit lah untuk memberikan yang terbaik. Terbaik. Sudah menjadi salah satu saksi perjalanan cinta mereka juga gak sih? Iya dong. Dari ditolak juga saya jadi saksi. Dari ditolak akhirnya diterima. Banyak yang dukung hubungan mereka. Banyak yang dukung. Alhamdulillah banyak yang dukung, banyak yang support gitu. Alhamdulillah. Bu Melinda, kenapa alasannya ditolak? Alasannya, ya pertama aku kan memang gak pernah dekat sama Ferry ya sebelumnya. Tahun 90-an aku gak pernah satu frame, gak pernah satu sinetron, gak teman sepermainan, gak tahu Ferry lah. Sampai Elma tiba-tiba nelpon ya, Mak ya, sama Dian untuk minta aku untuk menghubungi Ferry untuk jadi bintang tamu aku di vlog aku. Pada saat itu ya gak apa-apa, profesional, aku kan memang host ya. Jadi aku undang Abi dan pada saat itu ya udah ya selesai gitu aja, yeah. Gak ada sama sekali, yeah. Gak ada keberkelanjutan, yeah. Gak ada apa-apa ya. Mm-hmm. Ya gitu, karena dua-duanya gak ada yang punya usaha apa, lebih itu gak ada. Gitu, kalau nolak ya karena aku pikir karena aku gak kenal, hanya sekedar bikin vlog sekali-sekali itu. Tapi aku first impressionnya adalah aku suka karena Abi itu memuliakan ibunya, itu sih. Karena aku kan juga seorang ibu ya. Jadi kalau aku mau bersahabat sama orang juga aku milih-milih kan. Kalau dia bisa memuliakan ibunya, mudah-mudahan dia bisa menghargai perempuan. Nah itu sih yang bikin aku ngomong, Fem, gue pengen deh sahabatan sama lu. Sahabatan ya, karena aku udah kasih kode dari awal, aku mau sahabatan gitu. Dan gitu, tiba-tiba berapa lama ya? Tiga minggu terus dia tiba-tiba nyatain gitu, gue kaget gitu. Maksudnya, ngapain gitu. Tapi ya, sesudah aku nolak, besoknya pas jam sholat aku tahu dia sudah hijrah, aku tes kan, coba pimpin sholat. Ya udah, begitu dia mimpin sholat, memang di situ saya benar-benar yang ngerasa beda ya, ngelihat seorang Ferry itu pada saat dia touch with-nya bagus, doa-doa pendeknya bagus, baru itu aku ngelihatnya agak beda. Nah setelah itu memang ya mengalir gitu ya, tiba-tiba ya nggak usah nyatain lagi sih, aku juga udah kayak gini gitu. Pakai ilmu apa ya? Nggak ada. Nggak ada. Salawatin aja. Nah, iya, jadi ya, ya itulah apa, karena kita berdua sih datang dengan ketulusan, keterbukaan, kejujuran, dan semuanya itu insya Allah lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita juga apa-apa dari awal kita landasinya, yeah, sesuatu yang kita harapkan, cinta ini karena cinta kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala itu aja. Terasa muda lagi gak sih? Bangga banget. ABG kalah. Bucin dong. Iya, bucin banget. Bucin banget. Dan aku gak malu ya. Maksudnya ini kan cinta tuh anugerah ya. Kalau gak tahu ya, kalau Abi kan mungkin too short ya after divorce. Kalau aku kan aku lagi. Loh iya, maksudnya aku tuh kan 8 tahun lebih untuk become alone, itu buat aku memang susah gitu. Nah, tiba-tiba begini berarti Allah memberikan
rasa itu, ya mudah-mudahan itu bisa dimaknai baik ya sama Ferry gitu ya, keberadaan aku sekarang gitu. Jadi ya aku percaya karena aku sudah nanya sama Allah kan, kalau memang dia jodoh saya, dekatkan dan bikin semuanya lancar. Ya sesuai doa sih, aku selalu cari calon suami yang bisa jadi imam. Bukan karena kaya, bukan karena siapa, itu memang sesuai doa saya. Banyak orang gak percaya sama doa saya, tapi itu yang terjadi sama hidup saya gitu. Jadi kalau mau ditanyain berapa kali, mungkin setiap hari ya teman-teman wartawan nanyain kenapa saya bisa jatuh cinta sama Ferry, ya jawabannya sesimpel itu, karena Allah yang membolak-balikan hati saya, karena saya sudah pernah menolak itu ya. Kecuali dari awal dia purpose, saya gak pernah nolak, berarti kan saya berdasarkan kekuatan sendiri ya. Tapi karena sudah saya tolak, kemudian saya juga berdoa, ya hasilnya begini sampai saat ini gitu. Ya boleh GM sih. Nah, Mas Ferry sendiri bagaimana Mas meyakinkan Mbak Vena sendiri akan kekuatan cintanya? Enggak ada, saya enggak pernah berusaha meyakinkan apapun, karena buat saya kehendak itu kan nggak bisa dipaksakan. Walaupun saya menyatakan 1000 kali, kalau misalnya Vena bilang enggak, ya tetap aja enggak gitu. Makanya saya ke Vena, saya ke keluarganya, saya tidak pernah ada satu kehendak yang saya paksakan sama sekali, itu enggak ada. Makanya saya percaya bahwa ini semua anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu semua mengalir begitu aja. Dan sesuai dengan doa kita berdua, kalau memang ini berjodoh, kita minta dimudahkan, dilancarkan tanpa ada satu halangan apapun. Dan alhamdulillah pada saat kita punya niat untuk ibadah ya, yaitu menikah, kita hubungin ke dia, ke Elma, ke Madinah Event Organizer itu, jadi semuanya kok banyak yang berdatangan ingin support gitu loh, ikut berpartisipasi dalam pernikahan saya dan Vena gitu ya. Alhamdulillah itu dengan 7 rangkaian acara ya. Iya. Jadi ada tadinya kita awalnya cuma mau menikah di masjid sederhana dengan keluarga inti, adik beradik. Akhirnya sekarang berkembang jadi 7 rangkaian acara gitu. 7 acara ya. Iya. Banyak banget ya. Ya salah satunya sini ada Om Agus sekarang yang support iya. juga gitu. Dari Patrajaya Humaira gitu. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.